bisa cerita sedikit. Jadi 20 nanti itu akan terjadi banyak sekali orang yang minta tolong pada Presiden Jokowi. Dan sekarang sedang berjalan untuk perdamaian dunia. Kebetulan saya salah satu yang membantu itu. Negara-negara yang kita lihat super besar itu minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya untuk saya ngatur gini. Tukang kayu loh itu dari Solo. Yes, this is a mystery of life. Kita jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah. Ayah saya itu hanya supir bus. Supir bus Sibualbuali. Ibu saya tidak tamat SR. Tapi kami lima anaknya itu lahir dari rahim beliau. Itu adik-adik saya itu PhD. Jadi apa yang saya bilang, Anda gak perlu pernah kecil hati. Pak Jokowi itu bilang 3 kali Pak Luhut, saya itu digusur di bantaran kali Solo. Jadi orang jangan ngajarin saya soal kemiskinan. Saya ngalamin sendiri.